Episod sebelumnya, ketika Upin dan Ipin dibawa oleh bus balik kampung. Kau orang cari siapa tu, ha? Rose, Upin dan Ipin belum balik lagi ni. Tadi dia orang pergi ke warung Uncle Mutu. Ha? Belum balik lagi, jom opah kita cari Upin dan Ipin. Kemanalah budak-budak ni? Uncle, Mutu ada nampak Upin dan Ipin tak? Apa, Upin dan Ipin baru saja balik dari warung sayalah. Tapi cucu aku belum balik lagi, Mutu. Ayoyo, kemana ni dia orang? Jangan-jangan mereka berdua dibawa sama bus hantu balik kampung. Ha, bus hantu balik kampung? Macam mana ni? Jom kita cari sama-samalah. Opah, itu Upin Ipin. Dibawa bus hantu opah. Macam mana ni? Ayo cepat kejar. Upin, Ipin. Opah, Kak Rose tolong kami. Hei, berhenti. Hei hantu, lepaskan cucuku Upin dan Ipin. Kalau tak, kalian akan menyesal. Kita tak takut sama kau. Anak-anak ini akan ikut kami. Kau tak akan bisa mengambilnya kembali. Baiklah, rasakan ini. Ampun Tok Dalang, kami minta maaf. Sebetulnya kami tak bermaksud untuk mengganggu manusia. Kami hanya tidak tenang kerana bus yang kami tumpangi belum ditemukan dan akhirnya kami bergentayangan menerok penduduk kampung Durian Runtuh, tetapi akhirnya kami bisa tenang kerana di jurang inilah bus kami tumpangi terjatuh. Kami pun berterima kasih dengan Tok Dalang kerana kami akhirnya bisa tenang sekarang. Baiklah, kalau begitu pergilah kalian dan biar kami yang mengurus semuanya di sini. Terima kasih Atok sudah menyelamatkan kami. Sama-sama. Upin Ipin, kalian tidak apa-apa? Ya opah, untung ada Tok Dalang yang menolong kita. Syukur Alhamdulillah. Hei, budak-budak ni, itulah makanya jangan suka keluar malam-malam. Baik Kak Ros. Opah, tengok tu, bos yang mengalami kecelakaan, itu, ialah. Kita akan mengurus bos tu supaya mereka bisa tenang.